Seorang tentara Ukraina dalam kondisi yang mengenaskan setelah dibebaskan oleh pasukan Rusia. Pria yang bernama Mikhailo Vadianov terlihat sangat kurus dan memiliki lengan yang bengkok. Ia ditangkap oleh pasukan Rusia di kota Mariupol pada bulan Mei 2022 silam. Mikhailo Vadianov merupakan tentara yang ditawan oleh pasukan Rusia selama 4 bulan. Bersama 215 orang lainnya, Dianov dibebaskan pada Sabtu 24 September 2022. Seorang jurnalis pun mengabadikan foto Dianov di pabrik baja Azovstal. Terlihat pria itu tersenyum dengan wajah yang pucat dan lengan yang diperban. Selain kurus, lengan Dianov juga terlihat bengkok. Terlihat pula bekas luka-luka perangnya di tangan kanan. Kantor berita Ukraina melaporkan lengan kanannya masih belum sembuh total, pasalnya tulang pria tersebut hilang sepanjang 4 cm. Seusai dibebaskan, Dianov langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit. Tak hanya Dianov, namun ada pula Denis Prokopenko dan wakilnya Sviatoslav Palamar. Secara total, Rusia setuju untuk membebaskan 215 tahanan, termasuk 5 komandan Azov dan 10 tahanan asing. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!